Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Gimana penampilan aku hari ini? Udah keren kan? Dengan background yang baru dan penampilan jacket, jeans, dan celana jeans yang keren kali ini. Jadi gini guys, kemarin itu aku lagi jalan-jalan ke Depok. Terus aku lihat ada sekelompok anak muda lagi nyoret-nyoret tembok gitu. Terus aku bilang, ini ngapain deh anak muda kok nyoret-nyoret tembok gitu. Ternyata pas dilihat gambarnya ternyata bagus banget, kreatif. Dan aku langsung terpikir gimana kalau itu bisa diaplikasikan ke studio aku. Kayaknya keren juga. Langsung aku samperin si orang itu, aku mintain kontaknya dan walhasil kita berhasil janjian dan hari ini katanya dia mau datang. Udah janjian hari ini harusnya sih udah datang jam segini. Ya udah sampai mana ya? Apa dia nyasar? Tahu nggak ya? Kita coba hubungin dia. Harusnya sih dia udah nyampe karena janjiannya udah jam segini pas. Kita hubungin dia dulu ya. Halo. 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 Halo Sultan. Ya. Sultan, iya. udah di mana nih? Udah lagi di jalan nih, dikit lagi nyampe. Dikit lagi nyampe, ya udah. Aku di depan ya, aku ya, di depan pagar studio biar biar nggak nyasar nih aku ke depan ya. Aku yang pakai kerudung ungu, pakai jaket jeans. Oh iya. Nih, nggak usah ditutup, nggak usah ditutup. Nah ini. Ini dia, nyasar nggak? Nyasar, lumayan. Oke, ya udah, pinggir aja kali nanti kita langsung masuk yuk. Langsung masukin aja matanya. Boleh, ayo. Udah dateng nih. Thank you ya Sultan udah dateng, akhirnya nyampe juga. Kita lihat studio aku di belakang, masih polos banget. Gak ada gambar apa-apa, gersang. Kayaknya dengan adanya Sultan bisa lebih berwarna. Nah, sini di sini. Kita lihat. Tuh kan, ini gini biasa banget kan? Gak menarik gitu loh, gak menarik. Gak bikin orang tertarik untuk duduk di sini, nongkrong di sini. Dan aku juga bingung mau ditata apa. Soalnya kalau pohon-pohonan, kalau ini udah di sini udah gitu. Kalau pohon-pohonan semua kan terlalu biasa banget. Jadi apa kira-kira sini? Siapa? WML. Apa kira-kira gambar yang bagus yang untuk menunjukkan jati diri atau gue banget lah gitu. Gambar ntar pakai style kita sendiri. Oh, ada style. Ya kayak vektor gitu. Vektor gitu. Bisa nanti aku bisa ikut ini ya. Iya, ikut boleh. Berkecimpung nyobain gimana sih caranya, tekniknya ada teknik tersendiri dan kalau orang kayak awam kayak aku gini bisa langsung belajar. Bisa langsung paham ya. Oke. Ya udah apa dulu nih yang pertama kita lakuin? Ini dulu kali ya. Lihat-lihat apa namanya? Toolsnya dulu. Nah, ini dia nih. Perlengkapannya, alat-alat chatnya. Tapi kita bukan mau masak ya, karena background ini adalah biasa konten masak. Sekarang kita memang mau bikin, apa sih istilahnya, ada yang bilang graffiti, mural. Graffiti nih, lebih ke graffiti. Lebih ke graffiti. Yeah. Graffiti itu apa? Biar orang-orang tuh paham gitu loh. Graffiti tuh kayak gambar tapi medianya tuh yang lebih besar aja. Medianya, kayak di tembok. Tembok. Kayak gitu. Dengan menggunakan cat semprot. Tapi bahannya sama. Bahannya sama. Cuman dia lebih warnanya lebih banyak ya kalau buat varian warnanya ya, dan lebih warnanya. Berat nih kayaknya ya. Karena 400 mili nih. 400 mili kan ya. Ada yang 300, 300 mili. Dan dia juga ada beda-beda apa? Dia ada male, ada female. Bedanya? Female, male. Bedanya? Bedanya nih dia ada ujungnya nih kalau apa? Male. Kalau female dia. Untuk apa itu fungsinya? Dia kan makainya ntar kita. Oh, tergantung dari ininya. Ginian ya. Tergantung dari ujungnya itu. Iya. Jadi kan kalau female kalau ini nggak bisa masuk ya. Berarti harus pakai adapter. Ini namanya adapter. Ini adapter. Kalau ini bisa masuk maksudnya. Sorry.
Kalau yang bisa masuk pakai adapter. Kalau ini kan ada giniannya. Hmm. Jadi nggak bisa masuk. Harus pakai adapter. Iya. Nyusahin ya, padahal sebenarnya samain aja semuanya sama. Gitu kan. Okay. Cuman kan ada ininya. Kalau ini mungkin high pressure ya. Ininya lebih keluarnya lebih cepat. Oh, makanya itu dia beda fungsi kan. Kenapa kalau ini lebih ke nyamanan si operatornya masing-masing. Oh iya, itu jadi usernya mau pakai ininya fungsi yang mana gitu kan. Nih dari segi warnanya banyak banget. Banyak. Terus ini kalian itu emang komunitas atau gimana sih awalnya? Kita dari komunitas. Tapi dari Depok tuh ada toko. Di situ tuh bebas kalau mau kayak belajar graffiti bisa datang aja ke toko namanya Reptix Graffiti Store. Gitu. Bisa datang ke sana. Jadi itu dia. Nanti tinggal belanjanya di sana, dapat ilmunya juga. Iya. Gitu. Enggak apa-apa enggak apa-apa. Namanya kalian tergabung dalam apa? Komunitas apa? Kalau kita dari Reptix Graph Club. Oh, Graph Club. Jadi orang-orang kalau misalnya mau nih yang kayak bikin kayak aku gini itu kontaknya kemana? Ada Instagramnya Reptix Graph Store, kalau enggak bisa Reptix Graph Club. Oke. Siapa takut? Gimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Pertama nih ada tahapnya ya. Pertama kita sketch dulu. Oh, sketch dulu apa yang sketch mau digambar? Sketch dulu tuh ya, kita bikin pola gambarnya dulu. Baru tahap kedua kita fill isi warnanya. Sketchnya itu di kertas biasa? Bisa di kertas dulu kalau langsung bisa itu freestyle namanya. Oh, freestyle. Iya. Yeah. Jadi enaknya di mana? Langsung aja. Langsung aja ya. Langsung aja. Kita sketch dulu terus habis itu fill, habis itu baru secara background. Kalau fill itu? Fill itu buat ngewarnain dalamnya. Oh, dalamnya kayak mengisi gitu ya. Habis itu baru outline. Outline tuh kayak garis luarnya itu. Oke. Okay. Yeah. Kreatif juga ya. Pasti hasilnya bakalan bagus nih. Kakak mau belajar kan ya. Jadi harus ada biar safety aja ya, pakai peralatannya dulu udah kusiapin. Khusus ya, dia nggak bisa tangan kosong ya, harus ada ininya. Ini ada sarung tangan nih. Oke. Sarung tangan aku pakai dulu. Ada masker. Maskernya pun beda dengan masker yang lain. Dia ada sirkulasi udaranya, gitu kan? Iya. Biar yang kotoran. Gini. Ya. Oke. Saya juga pakai dulu ya. Jadi pertama kita bikin sketch dulu kalau mau gambar ya. Bikin sketch tuh contohnya aja. Misalnya kan bulat, mau bikin bulat. Nah, ini namanya sketch. Tapi kalau ini namanya bukan lingkaran. Enggak, maksudnya ini di sketch dulu kalau bikin buletan. Jadi baru tahap keduanya di fill. Di fill bebas mau pakai warna yang lain juga bebas. Oh. Jadi kembali lagi ke zaman TK ya. Kita belajar menggambar. Ini namanya fill. Fill boleh sketsanya boleh apa aja kan? Boleh kotak. Bela segitiga ya enggak apa-apa kalau buat belajar mah. Oke. Okay. Asik. Ini warna apa nih? Itu warna. Oh iya, jangan kepukin. Warna apa nih? Biar nggak gelap. Kocok dulu. Oh. Kocok sedikit ke luar. Oke. Ya. Kalau bisa nariknya kayak garis-garisnya biar nggak boros. Oh gitu, maaf ya. Biar rapi juga. Gunanya tool, Kak. Ini ada toolnya biar cepet buat ngefillnya. Nah, jadi ini dicopot, cepet dulu. Baru nanti ini pasang. Oh gitu. Sana lagi. Dia lebih lebar. Oh gitu ya ya. Buat untuk ngefill. Oh iya. Udah. Next, ada outline. Terakhir. Jadi. Keren juga ya. Berseni itu sangat menarik. Terus outline-nya itu gimana? Outline tuh
yang garis tegasnya. Ini outline. Nah itu 3 tahap. Mantap. Ini udah jadi begini doang? Iya, ntar mah ini baru kita gambar. Oh, ini contoh, ini basic ya? Iya. Kalau mau buat tulisan nama sendiri, ini tinggal tahu tahapnya. Tapi kalau yang susah itu kalau menggambar wajah, melukis wajah. Nah itu gimana tuh? Ya kan? Susah. Lumayan susah ya, berarti harus sketsa dulu. Harus belajar dulu, explore terus. Yang penting semangat sih. Nanti lama-lama bisa sendiri. Oke. Seru sih. Seru sih. Kayak ada apa ya? Kesenangan tersendiri gitu ya. Apalagi kalau udah ngeliat hasilnya, weh hasil karya kita nih gitu kan. Lagi kalau di jalan. Iya ya. Oh, di jalan tuh, weh. Lebih banyak ceritanya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Kelihatannya sih sangat mudah, tetapi kalau bikin sketsa-sketsa muka itu pasti saya nyerah. Jadi kita serahkan aja sama ahlinya, sama Sultan dan WML. Kuserahkan padamu, kupercayakan padamu. Sambil aku liatin, sambil aku nanya-nanya ya. Kita mau ngeliat sih kayak gimana sih freestyle-nya mereka ini kan. Sultan mah bebas. Pokoknya freestyle-nya pokoknya tau-tau bagus aja. Ya udah deh, mulai aja aku sambil ngeliatin di sini. Let's go. Oke guys, ternyata ini udah selesai. Belum selesai sih, hampir. Berapa persen pengerjaannya? 50% lah ya, Sultan. Iya, 50%. Ini freestyle-nya dari seorang Sultan. Ini belum diceritain gak ini apa? Kalau aku lihat sini kan gambar wanita berhijab, ya kan? Ini sosok apa nih? Sosok Mbak. Oh, aku. Emang mirip gak sih? Coba lihat gak sih? Jadi ada bulu matanya, emang aku suka pakai bulu mata. Dan dia tahu aku suka dandan. Agak menor gitu ya. Tapi alisnya kenapa hitam banget ya? Hah? Kenapa hitam banget? Badai. Oh badai. Kayak ini apa namanya? apa sih alisnya? Golok gitu kan? Tebel, hitam. Oh gitu. Tapi itu kenapa bahas soalnya titik-titik gitu ya? Belum jadi. Ya. Tapi bagus sih, apa kontras dengan dasar warna hijau, terus dikombinasikan dengan warna merah. Ini gambar-gambar kayak gini sering ya? Sering. Sultan? Emang kayak gini stylenya. Oh emang kayak gitu stylenya. Jadi dia memang kayak harus pakai shading. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama kita kayak melukis, make up juga ya, make up misalnya wajar ya, wajah sama aja. Cuma dia medianya sama apa? Sama bahannya tuh beda gitu loh untuk mengaplikasikannya gitu. Abis ini mau apa lagi nih? Mau ditambahin action-actionnya aja sampai situ-situ. Mau ditambahin apa? Action-actionnya kayak background belakangnya. Oh background belakangnya yeah. Bercorak gitu ya, yang gak polos banget ya. Oke. Keren lah. Kita sekarang lihat ke sebelah sana ya, udah sampai mana pengerjaannya. Freestyle yang sangat aku banget. Dia sangat mengerti. Kita lihat. Ah! Ini ada yang tahu enggak ini siapa? Ini. Ini Aaron ya? Ya kan? Ini Aaron ya? Iya. Dan ini apa? Siapakah ini? Ini tadi aku yang gambar iseng-iseng aja gitu kan. Waktu kecil pernah diajarin badut tuh kayak begini. Terus tulisan-tulisan kita, tulisan Ray, R, E, Y. Maaf ya kalau jelek ya. Ini untuk pemula bagus lah, 70%. Jadi kayak pengen turun ke jalan sih. Baru bisa gambar gitu aja, sombong amat. Sekarang kita beralih ke WML. Ini foto anak gue. Tapi dia tekstur wajahnya tuh soft banget loh. Maksudnya mirip seperti foto yang di print di ke dalam
tembok. Ditempel. Ditempel gitu. Ini emang udah begini gambarnya atau masih? Enggak, ini masih belum. Masih kurang highlight juga. Shadingnya juga belum. Oke. Nah, ini masih mau gambar nanti. Ah, ini akan dibuat yang lainnya dulu. Dibuat yang lainnya freestyle. Kan kalau gambar kayak gini panas hujan pasti kena ya. Iya. Ketahanan berapa lama sih kalau warna-warna kayak gini? Kalau di jalan nggak tahu ya. Cuma kalau misalkan kayak di rumah gini awet sih Kak. Awet ya? Awet. Karena kan kalau di jalan nggak awetnya ya kita gambar. Sekarang nggak tahu nanti malam ini Pak. Oh iya benar-benar. Aduh, kasayang gitu. Banget ya udah bagus-bagus. Berarti ini anak-anak kayak gini nggak tahan banget kalau ngelihat tembok luas terpampang tinggi belum ada gambar masih polos gitu kayaknya bawaannya pengen ser gitu. Apalagi di pinggir jalan. Nyentrik. Oh nyentrik. Apalagi benar-benar di jalan gede ya. Waduh, keren sih kreatif. Terus kalau mau ada yang pengen juga ikut belajar, mahal nggak sih kayak gini biaya-biayanya? Kalau mau belajar sih sebenarnya kalau misalkan dia emang niat sih nggak mahal sih Kak. Kalau sekitaran berapa tuh budget yang misalnya untuk pemula nih saya mau belajar. Pemula, yang penting bisa gambar aja dulu. Untuk pemula beli bisa beli Ken satu harganya 38.000. 38.000. Terus itu untuk outline kalau misalkan dia mau untuk feel-nya bisa pakai cat juga kan untuk ini warnanya. Lebih murah gitu. Lebih murah. Oh. Kan ada cat-cat kiloan tuh. Iya. Bisa dikombinasikan. Paling mahal 15.000 deh. Oh, itu dia udah bisa gambar. Kirain harus mengeluarkan kocekan sampai ratusan ribu setiap kali belajar, enggak juga ya? Enggak juga. Nanti kalau udah ahli, udah merasa udah bisa gambar baru deh ya. Beli macam-macam gitu. Kenapa enggak kan lagi corona seperti ini, covid seperti ini di rumah aja kita ngapain ya? Kita bikin kegiatan yang lebih berarti, yang lebih kreatif, inovatif dengan membuat sebuah hasil karya yang bisa membahagiakan diri kita sendiri, minimal untuk dilihat enak dipandang seperti itu. Gak nyangka juga nih aku sebenarnya nggak ada niatan untuk bikin kayak gini, tapi karena keindahan mata gitu, mata melihat ngelihat bagus sampai aku tertarik untuk bisa kenalan dan bisa minta kontaknya kayak gitu. Kalau misalnya apa gambar yang paling susah gitu selain gambar wajah, yang tantangan tersendiri untuk menggambar sebuah apa format atau aplikasi yang kalau huruf kan gampang lah ya, huruf itu font gitu, itu huruf. Tergantung dari kitanya masing-masing Kak. Kalau kita misalkan emang stylenya di huruf gitu ya dia bisanya di situ gitu. Jadi spesialisnya gitu ahlinya. Iya gitu. Enggak bisa semua bisa gitu. Heeh, enggak bisa semua bisa. Oh, kalau kamu spesialisnya apa? Ya ke sini. Ke lebih ke apa namanya? Semi-semi realis gitu. Realis gitu. Realis itu apa sih? Realis itu kayak apa ya? Real gitu, gambar real gitu. Berarti real. Susah loh itu. Gambar harus real, benar-benar harus seperti yang digambar. Seperti yang dilihat gitu. Berarti harus benar-benar sama banget dan itu butuh keahlian khusus. Kayak gitu. Itu berarti kalau mau belajar ada guru-guru atau pengajar yang spesialis juga ya? Enggak sih Kak, kalau kita kayak kita kumpul terus nanti komunitas dia, aja gitu ya. Kalau misalkan belajarnya dia bisa nge-explore sendiri. Cuma nanti kalau misalkan dia mau tanya bisa langsung ke tempat kita gitu. Yang biasanya diaplikasikannya selain di jalan, di tembok-tembok rumah itu, di mana lagi yang ekstrim-ekstrim? Di kanvas. Di kanvas. Gerobak sampah pernah. Oh. Terus seru juga ya? Iya, itu karena iseng aja. Keisengan yang hakiki. Jadi gerobak sampah yang kumuh jadi bisa jadi biar nggak bagus ya, seenggaknya dia berwarna gitu. Iya benar-benar, kayaknya gatel gitu ya kalau ngeliat kayak kumuh, kotor, kayak demak gitu ya, kucel and the kumal gitu kan. Udah deh gambarin aja. Kayaknya pengen ngewarnain dunia, kalau bisa dunia ini juga diwarnain namain ya, nggak cuma warnanya biru dan hijau gitu kan. Amin. Kamu kalau biasa sehari atau seminggu itu biasa ngegambar berapa kali sih? Kayak kegiatan kalau dihitung-hitung nih ya, seminggu tuh aku bisa sekali, pas dalam sebulan bisa berapa kali? Seminggu bisa dua kali. Seminggu dua kali ngegambar? Iya, tapi tergantung juga sih kalau lagi moodnya enak, gambar.
Tapi kalau keahlian seperti ini menurut kamu di era pandemi seperti ini bisa nggak dijadikan penghasilan yang menjanjikan? Atau cuma sekedar hobi aja? Kalau saya pribadi sih sebenarnya ini cuma buat self healing gitu kak. Di saat kita lagi saya lagi bosan atau saya lagi bete. Jadi ini obatnya. Oh, ada hiburan tersendiri ya. Self healing, oke. Daripada yang enggak tawuran gitu kan, nah, atau itu mah enggak. Membuat sesuatu yang kerumunan gitu, mendingan ada tembok sendiri gitu. Juga bisa. Iya, di kanvas bisa gitu. Terus explore terus ya. Sejauh ini apa yang belum kamu capai? Maksudnya aku pengen bisa gambar ini tapi belum total gitu. Sebenarnya di realis sendiri juga saya belum total karena emang saya terjun di dunia graffiti ini baru 1 tahun kurang lebih. Gitu. Cuma karena terlalu sering nge-explore jadi semakin lama semakin terasa gitu. Jadi kayak orang-orang ngomong gue nggak bisa gambar nih sebenarnya nggak bisa, tapi nggak ada kemauan gitu. Semua orang pasti bisa asal ada kemauan. Tapi aku pernah lihat ada orang gambar yang kayak pakai alat itu loh, brush. Itu apa beda nggak sama yang kalau, ini kalau itu sebenarnya sama juga sih, spray paint juga, cuma kalau dia jatuhnya lebih ke airbrush itu. Jadi perbedaan teknik itu dengan yang ini apa? Kalau teknik ini ya gimana caranya kita bisa buat satu karya. Jadi pakai kayak hitung-hitungan juga nih kak. Kayak mau bikin misalkan muka nih, kita butuh coklatnya berapa nih? Gitu. Jadi kurang lebih udah tahu ya kira-kira berapa mili yang harus dihabiskan untuk membuat sebuah kulit gitu, untuk menggambar kulit dalam bidang segini. Gitu. Berarti kreativitasnya lebih terpacu yang seperti ini ya, karena ini dengan ini yang terbatas gitu kan ya, dengan apa ya, dia yang terbatas semprot-semprotannya dengan ditaker gitu kan. Bisa nggak kamu membuat sedemikian rupa dengan ukuran yang segini gitu kan? Benar. Sorry ya kalau ada suara guk karena di sebelah tetangga biasa guguknya ada 6, jadi suara kita balapan sama guguk gitu. Ya udah lanjut aja nih ya. Kita pengen tahu juga ini freestyle-nya si WML ini apa bentuknya, penasaran. Ntar dulu, tunggu biarkan dia berkreasi. Kalau lapar makan dulu. Iya, siap. Ya. Aku juga mau lihat-lihat suasana yang lain. Oke. Iya, Kak. Finally udah jadi grafitinya dan sumpah ya mirip banget sama aku ini, lihat deh. Dari mulai matanya, alisnya, hidungnya, bibirnya. Terus yang lebih mirip lagi ini nih, ini Aaron kayak poni-poninya, terus alis-alisnya juga, bibirnya, matanya semuanya mirip. Nih Bang Pablo juga, tapi dia sedikit sih miripnya. Yang paling mirip sih ini sama ini. Dan itu cuman kayak sekali doang lihat foto langsung bisa gitu ya? Cuma kayak dilihat di bagian highlight sama shadingnya sih. Oh, jadi dia main shading juga kayak teknik make up ya, contouring itu aja gitu ya. Terus ini apa nih? Coba dijelaskan lah maksudnya freestyle yang kayak gini tuh gimana? Ini jadi saya buat warnanya banyak, kayak simbol keceriaan gitu. Terus
Ini warnanya yang si Aaron, si Aaron ini kan warna kulit, warna warna hidup. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan yang si ini sama ini kan warnanya kan sedikit. Jadi seakan-akan tuh orang tua dari si Aaron ini ngasih warna yang hidup. Amin. Oh, jadi ini filosofinya. Ya. Itu juga mudah-mudahan sebagai bentuk doa ya. Jadi kita nih kedua orang tua ini memberi warna kehidupan kepada buah hati kita gitu kan. Amin. Makasih banyak ya. Kalau yang di sebelah sana itu kan dia lebih kayak kartun gitu, tapi ada gambar aku pakai hijabnya terus kayak sambil pegang cangkir, teh. Kita ceritain di sana sambil jalan lihat gambarnya yuk. Ini dia guys, yang tadi aku bilang kayak ada gambar kartunnya gitu, kayak komik atau apa sih ini namanya, selain kalau tadi kan namanya reality ya. Realis. Kalau ini lebih ke kayak vektor gitu mungkin. Vektor gitu. Jadi lucu-lucuan ya. Dan gambarnya kayak lebih ada border-bordernya gitu, ngecas banget gitu kan. Nah, ini kan tadi ada gambar megang cangkir juga gitu kan. Kok tahu banget ini ada reshape, ini kan konten yang iya kan, aku ngeliat ini konten mbaknya. Oh gitu, berarti sebelum gambar dia sempet kayak ini ya, ya searching dulu ya, searching dulu. Nah keren banget, makanya lagi bikin, lagi ngeteh gitu aku bikinnya. Oh lagi ngeteh, jadi sebelum bikin konten kita ngeteh dulu, bikin konten masak gitu kan. Oke, keren banget. Dan di sini ada nama lo ya, SLTN dan si WML. Berarti kalau misalnya gue lagi lihat nih di mana gitu ada kayak tulisan gitu, berarti lo yang bikin gitu ya. Oke. Gitu siap. Kan? Oke, menghilangkan apa? Meninggalkan jejak-jejak gitu. Dan keren banget. So far puas banget hari ini. Studio aku jadi berubah totally, jadi berwarna, jadi kayak apa ya? Kayak lebih hidup dan lebih semangat ngelihat warna-warnanya yang keren-keren. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang pengen gabung, tipsnya apa sih buat belajar kayak gini? Tinggal main aja ke toko, lihat mungkin kalau mau beli-beli peralatannya ya, bisa cek di Instagram Replik Graph Store. Kalau mau gabung, tinggal datang aja ke toko. Ntar tinggal belajar-belajar aja di sana, kita belajar bareng di sana. Iya, ngobrol-ngobrol aja dulu ya kan, biar lebih akrab, biar lebih suasananya enak kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya pengen belajar, cuma waktunya itu loh. Lagi konten masak, lagi konten yang lain. Pokoknya sukses banget, sukses terus. Amin. Buat kalian berdua dan buat komunitasnya. Amin. Terus apa namanya? Jangan lupa tetap berkarya, apalagi buat anak-anak muda nih kayak kalian ini, tetap memberikan influence yang positif dan inspiratif kayak gitu. Oke, kita sekalian pamitan ya. Thank you banget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.